Berikut ada kereta barang langsung melintas. Kita sidak apakah ada sampah yang dibuang di atas geladak kereta. Biasanya sih banyak. Kita cek. Tuh. Tuh karung-karung putih itu isi sampah. Lihat itu kresek putih dan kresek lainnya. Ini tuh kresek merah, kresek hitam itu sampah semua. Mana lagi? Tuh kresek-kresek itu sampah-sampah semua udah dilemparin itu. Gak tahu itu biasanya tuh kresek-kresek hitam banyak di daerah pas stasiun kereta barang atau ketika lewat di perkampungan kumuh melemparnya tuh. Tuh kresek hitam banyak, kresek merah isinya sampah. Ini kita ambil di perlintasan tuh, ada keranjang tuh, keranjang ayam tuh, keranjang itu dibuang ke situ semua. Inilah kebiasaan buruk orang Indonesia yang dari zaman dulu masih belum berubah.